Selamat malam, berjumpa kembali bersama channel Dalang Brimob. Kali ini Dalang Brimob akan belajar wayang kulit bersama Ki Dalang, Pak Ketua Bupati Bekasi, Pak Haji Topik, untuk wayang kulit dan wayang kulit Betawi. Sini sanggarnya bisa disuruh sana. Mari kita nanti selanjutnya akan belajar bersama beliau. Oh, cara pemegangannya. Oke. Saya juga belum bisa banget, tapi masih sama-sama belajar. Iya. Nah, sekarang kita coba ini. Tokoh Kresna. Iya. Bagaimana suara kalau di Jawa itu persoalannya kan Yayi Janoko Engri Kalungguan Samengko Yayi Janoko kudu bisa nggoleki srana kang dadi sranane anggone pendowo bakal ngenakake sesaji raja saya Yayi. Nah, sekarang ini ceritanya Kresna ini memberi saran kepada Arjuna untuk mencarikan syarat akan mengadakan sesaji raja saya. Oke. Yai, kuma kayaan di negara ayat. Akang toslami tependak sarang yai. Syukur saupami negara aman. Nuhun yai, tosumping ke keraton. Nah, gitu. Nah, ini sudah kita saksikan bersama. Dan untuk selanjutnya jangan lupa di channel Brimob. Nanti suatu saat akan diadakan pegelaran wayang kulit, kolaborasi wayang kulit dan wayang kulit. Nantikan di channel Dalang Brimob. Matur nuwun, salam rahayu Kang Samyo Pinanggih. Anggap wayang kulit secara virtual, privat. Oke. Datang niraya ing pangkuwonan. Datang niraya pangkunan kala awan datang niraing pangkonan ngemban timbalan sang nata sang nata datang niraing pangkonan ngemban timbalan sang nata ngemban timbalan sang nata kalawan. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan kepada Dalang Brimob. Matur nuwun, Haji Topik. Terima kasih.